Harga pakan jadi 1 banding 3 ketemu Rp4.978. Jos tinggal pel 5.000 lah. Ke Mamat. SG guys. Sekam giling. Harga 1.300 5 kg. Selanjutnya apa ki sing urung ki? Oh, mie sedap guys. Mie sedap. Nah, ini mie sedap. Mie sedap, mie gosong gitu. Nah, tidak pakai kebi sementara. Kita sementara pakai mie sedap. Kebi harga 6.000 guys. Beh, 6.000 antara 6.000 sampai 6.200 guys. Kebi regane mendemi guys. Ganti mie ya guys. Nah, ini seperti ini. Mie sedap, yus mie sembarang lah, mie gosong ya. Oke, kita masukkan ke dalam pengaduk legendaris, pengaduk buluk ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan ABK Duduk 29. Jangan lupa saya berdoa semoga guys-guysku, subscriberku dan penonton-penonton setiaku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys, serta di tombol simbol kelontongnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang berbagi pengalaman. Oke guys, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cek timbang gitu. Cek timbang umur 36 ini guys, serta saya akan menunjukkan perbandingan pakan untuk 1 banding 3 disetut arepe panen guys. Nah, ini untuk yang ini pakan seperti yang kemarin masih perbandingan 1 banding 4, masih umurnya ini masih 26 hari. Kalau ini untuk pergantiannya sudah dari mulai umur 34 kemarin guys, perbandingan 1:3. Oke, kita mau melihat amat mencampur pakan perbandingan 1:3. Dilihat, ditonton videonya sampai habis guys, jangan skip supaya tidak gagal paham tentang limbah-limbah apa saja yang saya pergunakan untuk perbandingan 1:3 ini guys. Umur 36 dan nanti juga cek timbang mampu bobot berapa. Oke, kita menuju tempatnya Amat. Nah, Amat di sana guys, tempat mengudek pakan. Wes, apa semua cemplungnya sih? Tepung Kentucky guys, seperti yang kemarin harga 3.700. Berapa kilo lagi? 20 kg. Kita masukkan ke dalam mesin pengaduk legendaris guys. Huh? Itu pakai mesin tenaga apa jenisnya gue? Dinamo. Gue apa gue bisa lanjut ya? CGC guys. Nah, CGC 20 kg. Harga 2.700. Kita masukkan juga ke dalam mesin pengaduk gitu. Harga pakan jadi 1 banding 3 ketemu Rp4.978. Jos tinggal pel 5.000 lah. Ke Mamat. SG guys. Sekam giling. Harga 1.300 5 kg. Selanjutnya apa ki sing urung ki? Oh, mie sedap guys. Mie sedap. Nah, ini mie sedap. Mie sedap, mie gosong gitu. Nah, tidak pakai kebi sementara. Kita sementara pakai mie sedap. Kebi harga 6.000 guys. Beh, 6.000 antara 6.000 sampai 6.200 guys. Kebi regane mendemi guys. Ganti mie ya guys. Nah, ini seperti ini. Mie sedap, yus mie sembarang lah, mie gosong ya. Oke, kita masukkan ke dalam pengaduk legendaris, pengaduk buluk ya guys. Oh, ditimbang di sini guys, Rahmat.
5 kg. Wes total yang sudah masuk ke dalam mesin pengaduk ini, guys. Ini sudah 50 kg. Nah. Hmm? Kok orang duwe sentratnya, Pak? Enggak, anu kok enggak kuat metak. Di sokse kok duwe. Di sesaknya 15 kilo kok tambahin sentrat 5 kilo. Wah. Wow. Ini pengaduan masih bahan-bahan limbah semua, guys. Konsentrat belum dimasukkan. Sebab ini nanti tidak mampu kalau terlalu banyak. Ini sudah 50 kilo, guys. Ke dalam mesin apa jenis legendaris ini 50 kg. Jadi nanti disisakan di sini itu kebutuhannya untuk bebek itu berapa saja dan kemudian dikasih konsentrat. Perbandingan 1:3, guys, ini, guys. Mesin pengaduk seperti itu, guys. Mesin pengaduk kelas Sloprot pakai dinamo. Ini dilongi piro engko, Mat? Dilongi 35. Wah, wow, terus butuh ya nggih pakan bebek piro? Sisane 15 tambah sentrat 5 kilo. Di sisane 15 ditambah sentrat 5 kilo. Berarti kebutuhannya 20 kilo. Nah, itu, guys. Itu nanti diambil untuk yang belum konsentrat itu diambil 35 kilo. Jadi yang disisakan di mesin pengaduk itu sekitar 15 kilo. Kemudian ditambah konsentrat ini, guys, 5 kilo. Jadi perbandingan 1:3. 5.000 bolong, guys. 5.000 kurang sak dom meguran. Oke. Dan nanti kita mau cek timbang bobot bebek. Umur 36 mampu bobot berapa? 6 kilo, Jian. 35 kuat. Oh, pakai ras sedeng. 26,5. Oh, selawe kilo, guys. Ini 25 kilo, guys. Dipotong bak. Dipotong ember. Embernya 1,5 kilo. Ini berarti dijumukne 10 kilo, guys. Diambil lagi itu 10 kg. sebelas. Pakai berapa? Sebelas. Pakai sekilo saon, guys. Berarti sebelas saon. Oh, 11 saon, guys. Nah, ini sudah dikeluarkan 35 kg. Kemudian konsentrat kita masukkan dengan bahan-bahan tadi jadi total 20 kilo, guys. Guys, untuk kebutuhan pagi hari. Ini nanti sore hari kita tinggal kasih konsentrat. Piro mati? 35 sentrate, Bro. 11,5, guys. Untuk perbandingan 1:3 ini nanti sore dikasih tinggal kasih konsentrat 11,5 kilo. Ini pengkasih air, guys. Pengasihan air. Nah. Anu, guys, ndak berani lebih dari 50 kilo, guys. Sebab itu anu ceklekane masih mau diganti yang di sana itu, guys, pakai overload. Nah, ini masih pakai ceklekan manual atau langsung, jadi nanti dikhawatirkan gitu kalau bebannya terlalu lebih, dinamonya yang tidak kuat, guys, bisa kobong itu dinamo itu. Nah, itu bikin overload belum jadi, guys. Nah, masih ngudik-ngudik belum jadi. Kalau sudah jadi nanti seandainya ini bebannya terlalu lebih, dinamonya tidak mampu, ampere naik, itu nanti ngejelek sendiri di overload itu. Oke, okay? Gaya dewe, guys. Wong ritik gaya dewe, guys. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini masih diuglek-uglek supaya campur jari ini. Seperti biasa, guys. Kalau kita pegang dan kita remet, nah bisa berkempel seperti ini. Ini disasar penak, guys, yang bebek enggak keseretan bebek.
Guys. Wow, masih dikerok-kerok, guys. Oke, guys. Selanjutnya seperti biasa, kita mengentutkan dari burinya, gitu. Kita mau cek timbang umur 36. Pokoknya lek cek timbang yo aja dipakan sik, guys. Pakane dikene sandinge ya toh. Kemudian kita pegang, kita cekel salah satu, kemudian kita cek timbang. Wah, anu nyantol. Oke. Kita proses penceklan. Kalem ya. Kalem. Sret. Cek. Ditalani sik, guys. Umur 36. Tapi yo enak sing cilik lho, guys. Nek kono yo kas sing cilik, engko ndarani gedhi tok. Iki mek gur carane mek gur karo nggih hiburan ngeceki bebek. Nurut ora? Kurang isor kuwi. Iya ta, Mat? Kok ora profesional, biasanya sat 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 sat. Nah. Cek. Mampu bobot berapa? 0. 19. Ternyata 19. Kita cekel satu lagi, guys. Jadi nanti biar tahu arah-arahnya berapa. 19 dan piro iki kok? Oh, ya. Sek, bener sek. Urung nol, urung nol. Nah, oke. Okay. Sudah nol. Seret, 2 kilo, guys. Berarti antara 19 dan 2 kilo saja. Oke, okay, cole. Wes. Oke, okay, guys. Antara bobotnya antara 19 dan 2 kilo. Wis sing rada gedhe arek adike, guys. Sing cilik yo enak, sing 15 yo enak, wong jenenge bebeke 15 apa. Oke, guys. Nah, dipakan. Pakannya bersih, guys. Sebelumnya dan itu dikasih pakan lagi, reaksinya seperti itu. Kruyuk-kruyuk, guys. Nah. Oke, guys. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan video kali ini, berbagi pengalaman tentang rancum pakan bebek pedaging perbandingan 1:3 dan cek timbang umur 36. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, bila bermanfaat boleh diambil, tidak bermanfaat abaikan saja, anggap saja ini hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.